Halo guys, dan selamat datang di video FIFA Ultimate Team World Cup Road to Glory. Di video kali ini gue bakal memainkan 3 pertandingan dari babak grup di Piala Dunia versi FIFA Ultimate Team. Jadi kita bakal menyelesaikan semua match di babak grup di video kali ini dari FUT World Cup. Dan untuk timnya sendiri, kalian udah bisa lihat di layar sekarang tim gue kayak gimana. Gue bakal pakai tim ini, tim hybrid antara Eropa ditambah dengan 2 orang pemain Brazil, yaitu Icon Ronaldinho dan juga Dani Alves sebagai bek kanan. Jadi tim ini bakal kayak gini. Pas main, cuman paling pas main gue bakal tuker KDB jadi center mid, sedangkan Ronaldinho bakal main jadi cam. Sementara ini pas awal-awal gue bakal pasang Ronaldinho jadi CM buat ngasih chemistry ke Dani Alves. Tapi ntar pas udah in game bakal gue tuker sama Kevin De Bruyne. Jadi ini adalah percobaan gue yang kedua untuk memenangkan Piala Dunia versi FIFA Ultimate Team. Setelah sebelumnya gue dihajar abis-abisan di babak final. Dan kalau ngelihat dari tim yang gue punya sekarang, materi pemain gue masih jauh banget atau di bawah kualitas pemain yang dimiliki sama orang-orang lain. Karena gue jarang main FUT World Cup, kalau boleh dibilang, kalau misalnya di pojok kiri atas gue cuma main 7 kali sejauh ini. Jadi gue bakal mulai untuk sering-seringin main FUT World Cup supaya tim gue bisa jauh lebih bagus dari yang gue punya sekarang. Jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke match pertama dari babak grup di Piala Dunia versi FIFA Ultimate Team. Oke, lawan pertama kita, dia bakal menggunakan seragam dan juga bendera Brazil, dan dia punya tim yang kayak gini. Ini yang gue bilang, tim yang dimiliki sama lawan gue itu jauh lebih bagus dari yang punya gue, karena kebanyakan orang-orang yang lain udah pada punya tim yang hampir full icon, sedangkan tim gue masih ratingnya masih 85. Tapi nggak apa, gue berharap seandainya dia mainnya nggak sebagus tim yang dia punya. Oke, jadi wish me luck, finger cross, semoga aja gue bisa berbuat sesuatu di match kali ini. Dan gue emang bener-bener mesti mulai grind FUT World Cup sih. Nice, Ronaldinho, come on. Run, Rooney. Cakep, Rashford, lari. Rashford, jangan mau kalah sama Walker. Rashford, aduh, gilaan jelek banget Marcus Rashford. Kenapa tendangannya begitu? Wah, lolosnya Cristiano Ronaldo. Awas, kiper. Gagal. Gile. Semua berawal dari Ronaldo lari dari sisi kiri. Gila banget deh. Maka ini kasusnya sama kayak apa namanya? Sama kayak pas pertandingan final terakhir yang gue mainin, di mana lawan gue kasih satu through ball jauh ke depan dan striker lawan gue lari dan ngambil bola itu. Terus dia crossing ke tengah. Nice. Rashford shoot. Ketepis sama Thibaut Courtois. Rashford udah menyanyain 2 peluang di match kali ini. Not good Rashford, not good. Bad Rashford. Antunes. Atas. Nice. Dani Alves. Penalti ref. Enggak penalti, malah tendangan bebas karena dijatuhin di luar kotak penalti. Dan yang nendang KDB apa Rooney ya? Ronaldinho berapa tendangan? 89 tendangan bebasnya Ronaldinho lah. Kita bakal coba tendang dan golan dari sini. Ronaldinho. Jangan nyasar. Nice, Goretzka. Werner. Rashford ke Ronaldinho with the low driven shot. Berhasil nyamain skor untuk, gue pengen bilang timnas Inggris tapi ini bukan timnas Inggris, untuk Kenlan Warriors alias tim gue. Mantep Ronnie. Shit. Oops. Tackle. Nice tackle dari Dani Alves. Clutch banget tackle dari Dani Alves tadi barusan. Corner the burner. Kasih ke bawah ada Antunes. Back entah siapa dia. Kasih ke Antunes lagi. Ayo Antunes. Show me who you are. Set. Warner the burner. Di blok tendangannya. Dani Alves. Waduh. Gak pelanggaran lagi. Nice. Rashford.
Ah, kena. Yes. Rashford shoot. Wah, ditepis sama Thibaut Courtois. Oh, Ronaldo lolos. Ronaldo lolos, Cristiano lolos. Ah, enak banget golnya. Dia manfaatin pace yang dimiliki sama Cristiano Ronaldo untuk bikin gol kedua buat dia di akhir babak pertama. Not good. De Bruyne. Nice. Ronaldinho kasih ke Dani Alves. Dani Alves, ah, diblok teman-teman sendiri. Pinter banget. Nice, kasih ke belakang. Ronaldinho. Goretzka, let's go. 2-2 Leon Goretzka. Berhasil nyamain skor untuk Kenlen Warrior alias timnas Inggris. Cakep. Dani Alves. Set Rashford. Atas lagi. Dapat. Yes, Antunes. Crossing ke tengah. Gabriel Jesus yang baru gue masukin berhasil bikin gue unggul 3-2 di menit 70. Nice banget, emang gak salah deh ini orang. The best. Kacau. Aduh, bahaya banget ini. What a save dari Yann Sommer. Let's go, 5 minutes left. Yann Sommer berhasil bikin penyelamatan yang bagus banget. Yuk, bawah. Nice, Rashford. Dapat kasih ke Ronaldinho. Nice, Rooney. Low driven OP. Akhirnya berhasil mastiin kemenangan kita atas MGF. Gue lupa namanya apa ya? Mario Gold FIFA apa? Gak salah, gue lupa nama lengkapnya. Tapi yang jelasnya berhasil bikin gol di menit 90 yang berhasil memastikan 3 poin pertama dari pertandingan pertama di babak grup Piala Dunia versi FIFA World Cup. Oke, itu dia match pertama dari babak grup di FUT World Cup. Kita berhasil menang dengan skor 4-2 kalau nggak salah, di mana Ronaldinho berhasil bikin 2 gol, sedangkan 2 gol yang lain dibuat sama siapa ya? Kok lupa sih? Ronaldinho 2, terus 1 Gabriel Jesus, satu lagi siapa ya? Rashford apa kalau nggak salah? Gue lupa lagi siapa yang golnya, gak penting lah yang ngekuin siapa sih. Goretzka, oh iya Goretzka berhasil bikin satu gol terakhir. Jadi ya, kita bisa menang di match pertama ini udah hasil yang bagus. Karena ini merupakan apa ya, kayak semacam, bukan namanya Magic Gold FIFA ternyata. Ini merupakan pertandingan, warm up buat gue. Karena gue udah gak main online semenjak gue berhenti main Foot Champs. Dan ini adalah pemanasan yang bagus. Dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke match kedua dari babak grup di Piala Dunia versi FIFA Ultimate. Oke, buat match kedua kita bakal ngelawan tim yang pakai bendera sama seragam Prancis, namanya Berdio JDX. Dia punya tim yang bisa dibilang sama kayak gue kalau lihat dari segi kualitasnya. Jadi mereka cuma punya satu ikon doang sama kayak gue. Dan ya, ini menurut gue match yang bisa gue menangkan insya Allah. Tapi gue nggak mau sombong dulu karena siapa tahu dia kebalikan lawan gue yang pertama. Karena tadi lawan gue yang pertama dia timnya dewa tapi mainnya biasa aja. Sekarang siapa tahu nih lawan gue yang kedua dia timnya biasa aja tapi mainnya dewa, kan siapa tahu. Jadi hopefully di match kedua kita bisa menang juga dan dapat 6 poin dari 2 pertandingan di babak grup Piala Dunia, sekaligus pastiin tempat di babak 16 besar dari Piala Dunia versi FIFA Ultimate. Atas, bawah lagi. Nice, Ronaldinho. Aduh, diambil sama kipernya mereka, Patricio. Yes. Woi, pelanggaran ref. No. Ronaldinho shoot. Nice, 1-0 with the low driven shot. Ronaldinho berhasil bikin gol pertama buat tim kita di menit keempat. Nice. Set Rashford kasih ke Werner de Bruyne. Ayo Werner de Bruyne. Fake shot. Belakang, bawah. Rashfordinho shoot. Ah, tapi sama kipernya. Gol. Yes. Golnya hoki banget. Gol yang dibuat sama Marcus Rashford di menit ke-10. Parah, ini hoki banget sih gol. Set. Cakep. Ayo De Bruyne. Berba. Yes. Cakep. Nice. Rashford. Kasih ke Werner bener. Aduh, kurang bener ngopernya Rashford. Cakep. Ayo Werner bener. Run Werner, fake shot, kasih ke Rashford, nice, chip, goal. Ala Rashford, tendangannya parah banget.
Cakep, aduh. Nice. Matuidi. Set. 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 Ah, dapat bawah. Yes. Oh, driven OP. Ah, di blok. Ambil Rashford sendul. Blok. Aduh. KDB long shot of dream. Oh. KDB kile, cakep banget. Gol pertama buat Kevin De Bruyne buat tim gua di Foot World Cup. Nice banget. Cakep. Nice. Bawah. Cakep. Antunes. Kasih ke tengah. Kevin De Bruyne. Astaga. KDB. Giliran tendangan dari jauh yang susah. Masuk. Giliran gawang kosong. Gak masuk. Hebat emang. Tackle. Oops. Kasar banget anjir sih Boateng. Aduh, kartu merah lagi nih. Dia gak bisa main di match berikutnya. Kacau. Aduh, sayang banget Boateng kena kartu merah. Ntar di match terakhir gue main siapa? Coba, bingung kan gue. Host, nice. Oh, gue bisa mainin Kimpembe, ya gak sih? Iya, gue bisa mainin Kimpembe. Jadi tenang aja, slow. Masih ada Kimpembe buat gue. Nul. Aduh. Yuk. Ah, Rashford cakep banget. Kasih ke Werner De Bruyne. Ah, dipotong lagi. Ops, bahaya. Batshuayi. Untung ditepis. Gila, ini orang yang ngelawan. Gue kacau banget mainnya. Udah one by one masih gak masuk kan. Terus gak reboundnya gak masuk lagi. Terlalu parah lagi kan. Udah one by one gak masuk. Terus reboundnya gak masuk. Kacau juga. Nice. Set. Nice, Rashford. Rashfordinho. Shoot. Nice, Marcus Rashford. Akhirnya berhasil bikin gol keempat buat kita di menit 88 sekaligus mastiin kemenangan kedua kita dari babak grup di Piala Dunia versi Ultimate Team. Oke, itu dia akhir dari match kedua dari babak grup di Piala Dunia kali ini. Kita berarti menang dengan skor 4-0 tadi kalau nggak salah. Gol dibuat sama siapa ya? Gue lupa deh. Siapa aja yang golin? Kayak Kevin De Bruyne 1, terus Ronaldinho 1, Rashford 1, terakhir siapa ya? Oh, Rashford 2, KDB 1 dan Ronaldinho 1. Jadi mereka adalah pemain yang bisa bikin gol ke buat kita, dan dengan hasilnya kita bisa memastikan tempat di babak 16 besar dari Foot World Cup. Dan sekarang kita bakal mainin match terakhir sekaligus dengan terakhir kita di babak grup, dan kita nggak bisa mainin Boateng, ingat, karena Boateng kena kartu merah di match kali ini. Oke, buat match terakhir di babak grup, kita bakal ngelawan orang yang pakai bendera Inggris tapi pakai seragam Kolombia. Dan buat gantiin buat gantiin si Boateng, gue mainin si Kimpembe. Dan lawan gue seperti biasa bakal punya tim yang super duper dewa. Dia punya Ronaldo di depan, ada 1, 2, 3, 4, 5 icons di tim dia, plus ada Griezmann, Pogba, Marcelo, De Gea, sama Dani Alves. Jadi ini bakal jadi match yang cukup berat, tapi untungnya kita udah memastikan tempat di babak 16 besar. Jadi kalaupun kita kalah di match ini nggak bakal berpengaruh apa-apa, karena kita udah lolos ke babak 16 besar setelah kita menang di 2 match pertama. Jadi sekarang kita bakal lihat aja gimana hasilnya. Semoga aja Kunlun Warriors bisa ngalahin Rick and Morata. Rick and Morty ya, jadi Rick and Morty. Pinter sih nama timnya. Ini feeling gue orangnya lawan jago nih, karena nama timnya kreatif. Nice. Aduh, kasih ke tengah. Hey, belakang. Ronaldinho. Atas. Aduh. Bawah. Matuidi. Ah, ketepis sama kiper. Sama De Gea. Nyaris. Dia bikin 3 pergantian langsung. Dia masukin Neymar, gantiin Griezmann, Mbappe gantiin Maradona, sama siapa lagi? Goretzka gantiin Deco. Ini dia kocak deh anjir. Gak ngerti gue niatnya apa. Udah amat lah ya. Nice.
Werner the Burner, astaga. Werner the Burner 3 match 0 gol, kacau banget. Nice. Kena atas. Atas lagi. Bawah. Rodal, Deja, Wetelau. Anjir De Gea kakinya. Emang ada musuhnya low driver itu pasti De Gea. Soalnya De Gea punya safe fit fit. Dani Alves. Cakep. Atas. Werner the Burner. Kasih ke Ronaldinho. Ronaldinho. Aduh, tepi sama De Gea. Ah, gol. Yes. Ini gue liat super duper hoki tapi gak apa. I'll take it. Cakep. Aduh. Alves. Nice. Kasih ke bawah. Nice. Bagian ke tengah. Ronaldinho. 2-0. Beautiful play dari Rashford ke Dani Alves. Dani Alves ke Ronaldinho yang bikin gol kedua buat kita. Ini gue lah penting banget karena lawan gue timnya dewa dan mainnya lumayan bagus. Jadi kita bisa unggul 2-0 ini merupakan apa ya? Berkah yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat bagus. Apa sih? Aduh, bahaya. Bad mistake. Itu mix. Ah, untung kena tiang. Tadi kesalahan gue yang gak perlu banget nekel pakai Hummels. Tapi untungnya apa namanya, tendangannya, tendangan chipnya CR masih kena tiang. Ini hoki banget. Asli gak bohong. Kasih ke Alves, nice. Ayo Dani Alves, lari ke bawah. Ronaldinho 3-0. Nice counter attack dari kita. Gila. Semua berawal dari belakang terus diakhiri dengan gol yang dibuat sama Ronaldinho. Kevin De Bruyne. Nice. Ah. Tackle? No. Aduh. Nice. Set. Ayo. Rashford. Lari. Shoot. Nice. Marcus Rashford berhasil mastiin kemenangan kita di match 3 lewat gol yang dia buat. Keren banget. Des, Puyol gak bisa nahan Rashford, cuy. Jago, jago, jago. Hoki banget Rashford. Hat-trick buat Marcus Rashford di match kali ini. Wow, KDB, Kevin De Bruyne, 3 match, 2 gol, 2-2 dari long shot. Kacau emang nih orang, jago banget long shotnya. Gile, sadis. Oke, itu dia akhir dari match ketiga dari babak grup di Piala Dunia versi FIFA Ultimate Team. Kita berhasil menang 3 kali dari 3 match yang kita jalanin, dan ini adalah hasil yang bisa dibilang sangat-sangat bagus dan sangat memuaskan sekaligus apa ya, awal yang bagus dari Piala Dunia kedua gue di FIFA Ultimate Team. Walaupun sebenarnya lawan-lawan yang gue temuin di 3 match kali ini bisa dibilang bukan yang kelas lawan-lawan yang gue temuin di Food Champs tiap minggu kayak dulu, tapi at least ini bakal jadi apa ya, pemanasan yang bagus sih buat gue karena gue udah lama gak main online, gak kayak tadi gue bilang. Jadi ya sekarang kita bakal buka hadiah yang udah kita dapetin, karena kan kalau kita apa namanya, kalau kita mainin pertandingan di Food World Cup kita bakal dapet hadiah berupa pack. Jadi kita bakal buka, entah kayaknya gue bakal dapet 3 pack kalau gak salah. Jadi kita bakal langsung aja buka sekarang, dan semoga aja isinya pemainnya bagus-bagus. Gue butuh back kiri dari Eropa yang lebih bagus daripada Antunes. Jadi semoga aja kita dapat back kiri dari Eropa yang ratingnya bagus. Jadi please Jordi Alba atau Dani Rose, gue bakal terima kasih. Pack gepeng skip kayak biasa, karena kalau pack gepeng itu menyebalkan. Lidneti bukan back kiri, jadi dia kayak nggak bakal main buat gue. Paling dia bakal gue tumbalin ke SBC sih paling.
Back kedua, ayo back kiri Eropa please. Gue butuh back kiri Eropa. Jordi Alba, Rini Rose, Billboard, nice. Awal yang bagus, come on. Uruguay, goalkeeper Muslera, no. Tapi lumayan sih Muslera buat kalau gue mau bikin tim Amerika Latin dia bisa jadi kiper. Jadi lumayan lah, not bad dapat si Muslera. Pack ketiga, ayo please back kiri Eropa, Billboard, come on. Dapat bagus, please jangan ngepeng, jangan ngepeng, jangan ngepeng, jangan ngepeng, ah ngepeng. Kalau ngepeng gue buang aja lah. Gue paling kesel dapet ngepeng kenapa sih? Dejan Lovren, ya lumayan ratingnya bagus. Tapi dia juga gak bakal main karena saingannya Boateng sama Hummels coy. Dia gak bakal main, dia paling bakal gue buang juga ke SCC. Ayo, pack terakhir, FIFA World Cup Premium Pack yang isinya adalah, come on, Billboard, nice. Siapa? Benderanya apa? Uruguay lagi, striker, walkout, Luis Suarez. Yes! Luis Suarez, come on, I call it El Pistolero, nice, let's go. Sakep, come on, that's it. GG boys, dapat Luis Suarez dari pack, come on. Yang lainnya siapa? Suarez, Nacho Fernandez, Idrissa Gana. Ini Idrissa Gana gay. Loh, jelek amat Idrissa Gana gay ratingnya sekarang. Dish. Dia di footbiasa 81 loh ratingnya. 82, dapet di depannya 84. Sekarang 78 doang anjir. Brutal banget Idrissa Gana gay. Karena fitter Nacho lumayan lah. Opsi back juga. Oh, yang lainnya duplikat sama Hector Cooper. Ya lumayan dapat Luis Suarez 91 overall, 82 pace, 88 shooting, 75 passing, 87 dribble. 6 foot tall. 4 star, ya yeah, the best striker di Amerika Latin menurut gue. Iya enggak sih? Iya. Kalau lo bikin Amerika Latin misalnya strikernya Suarez, enggak mungkin yang lain. Ya yeah, lumayan lah. Jadi ya kayaknya sampai sini aja buat video kali ini. Ntar buat video berikutnya kita bakal memulai pertandingan di babak knockout, yaitu babak 16 besar, dan kalau lolos babak perempat final. Jadi tungguin aja di video gue berikutnya. Gue punya duit goceng, gue bukain pack gak ya? Jangan deh, gue tunggu 7 kemali. Tunggu yang ini aja, gue mau buka yang apa namanya, FIFA World Cup Premium Pack. Gue ngumpulin 2.500 lagi buat dapetin pack. Oke, jadi ya kayaknya sampai sini aja buat video kali ini. Gue juga ntar mungkin bakal bikin squad building challenge buat ngerjain apa namanya Europe upgrade nih, substitution. Nih kayak lumayan ini pack nih, gue bisa kerjain dulu deh sekalian di video kali ini. Satu player minimal bronze, okay, not bad. Masukin dia, ditukar sama pemain baru yang semoga aja bagus. Ayo please, gue butuh gue butuh main bagus lagi. Ya paling tuh gue bakal ngerjain Europe upgrade sih paling. Ini dia, yaitu nuker 11 orang ditukar sama 3 pemain dari Eropa yang bakal gue bikin ketika gue ada waktu luang. Gue gak tau apakah gue udah bisa ngumpulin, atau gue gak tau apakah gue udah bisa dapetin icon upgrade atau enggak. Jadi kayaknya sih belum sih, karena gue gak punya banyak pemain yang nantinya tinggi. Jadi ya, pack terakhir kalau gue buka, semoga isinya bagus. Come on, eSports FIFA HD. Ah, bubar. Goodbye. Okay, jadi itu aja dari gue buat video kali ini. Terima kasih yang udah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.